Denny Sumargo terang-terangan mengaku terpana dengan istri Rizky Billar, Lesti Kejora. Laki-laki yang punya sapaan Densu itu baru pertama kali bertemu dengan sang biduan. Gue baru ketemu hari ini. Ternyata Lesti cantik ya, ucap Denny Sumargo dalam TikToknya beberapa waktu lalu. Denny Sumargo kemudian berujar bahwa Lesti Kejora yang kala itu datang bersama Rizky Billar dan anaknya. Baby letter terlihat lebih bersinar daripada di video. Kalau gue lihat di video sama gue ketemu aslinya jauh lebih bersinar ini, kata Densu. Memuji hal itu juga disetujui oleh Olivia Alan, istri Denny Sumargo. Menurutnya memang dari dulu Lesti Kejora punya paras cantik. Lesti Kejora yang mendengar pujian itu hanya tersenyum tanpa berkomentar apapun, begitu pula dengan suaminya. Denny Sumargo menebak aura cerah pasangan itu memancar, sebab hubungan mereka sedang dalam keadaan yang baik. Rizky Billar pun menyetujui hal itu memang selalu baik. Orang lain yang bikin gak baik, kata Rizky Billar bergurau yang disambut tawa. Semua orang selain dari itu, pedangdut Lesti Kejora kembali menerima pujian dari warganet. Suaranya dinilai tetap merdu, kala menyanyikan lagu di luar genre dangdut. Seperti dilihat dari unggahan akun Instagram Lambe Gosip, terlihat Lesti tengah serius menyanyikan lagu Trauma yang dipopulerkan oleh Elsa, dan story istri Rizky Billar itu tampak bernyanyi sambil melihat liriknya di ponsel Unstory, sekaligus mengiringi Lesti dengan memainkan keyboard. Penampilan Lesti Kejora menyanyikan lagu pop itu lantas menuai beragam komentar pujian. Merdunya suara ibu satu anak itu menuai dejak kagum warganet tanpa penyaring suara. Merdu banget suaranya Lesti, masya Allah, komentar netizen. Dia penyanyi dan tetapi kalau pas ke pop tetap bisa nyanyi pop, tapi sebaliknya juara pop belum tentu kasih cengkok dangdut, komentar netizen. Masya Allah suaranya keren banget, komentar netizen. Yang tak kalah menghebohkan lagi sekaligus kabar bahagia bagi seluruh pecinta musik dangdut tanah air. Penyanyi dangdut Lesti Kejora akan menggelar konser bertajuk Wanita Hebat pada tanggal 14 Juli tahun 2023. Konser Lesti Kejora ini juga akan dimeriahkan oleh penyanyi-penyanyi terkenal lainnya di tanah air. Saksikan penampilan istri aktor Rizky Billar tersebut dengan jajaran wanita hebat lainnya, yakni Putri Aryani, Raisa, Tiara Andini, Titi DJ, Brisia Jodi hingga Mary Riana. Kabar mengenai konser Ibunda Baby Liter atau Muhammad Leslar Al-Fatih Dilar itu telah diumumkan melalui Instagram resmi Lesti Kejora. Lesti Kejora selain musik yang memukau, konser ini juga merupakan perayaan pemberdayaan perempuan. Melalui lagu-lagu dan kisah-kisah inspiratif mereka, para wanita luar biasa ini akan menginspirasi dan membangkitkan semangat. Penonton menyebarkan pesan tentang kekuatan, kemandirian dan potensi wanita yang tak terbatas. Jangan lewatkan penampilan Putri Aryani, Raisa, Tiara Andini, Titi DJ, Lesti Kejora, Brisia Jodi dan Mary Riana. Semuanya dalam satu malam yang spektakuler.